Ya, masuk situ. Itu tuh. Nah, sana. Terus iya, sana sana. Bisa dibuka-buka kan? Ya, kak? Geser kak? Geser. Oh, nabrak orang itu. Nabrak orang nanti. Nabrak orang. Murojaah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Warusulang qad qasasna huma alai kami. Warusulang qad qasasna huma alai. Wa allahu Musa taklima. Sadaqallahu. Kita praktek di juz 4 murojaah. Sekarang kita cari juz yang lain. Ayah mau coba. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim.
sekarang kita coba berapa tanggal? 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 5 tangga. Sekarang kita keluar. Lagi di apa ya, kayak ujaseranya Museum Al-Quran, banyak pilihan makanan. Kang apa sih? Kang Uci udah ditarik kami agak cuma di Museum Al-Quran ada kucing. Kucing. Kucingnya. Sayang. Sayang. Push. Gendut. Gendut. Dia jangan. Dia suka marah. Dedek pesennya pempek Palembang, selalu di mana-mana pempek. Oke. Pakai cuko coba, panas enggak? Kita coba pakai cuko. Kak, kasih ayah. Jadi enggak ini, enggak mam ini. Iya, Kak. Pedas enggak ya? Enggak. Agak. Lonjer. Sedikit sih nak, tapi dedek kayaknya nggak bisa deh. Dari kemarin pempek terus ya. Nah, lenjer sama adaan itu sama bon bahannya? Sama, bentuknya beda. Kalau lebih suka adaan, kalau lebih suka lenjer. Tumpah deh. Kayak tadi bunda. Ya, pempek terus ya. Ayah bunda pesen tekwan. Makanan khas Palembang selain pempek. Coba kuahnya dulu ya, yang masih original, belum dicampur apapun. Kalau segar berarti enak. Kuahnya enak, segar. Makan dulu ya teman-teman. Nih, makan dulu. Bunda pesen tekwan ya, ini caranya. Diperesin jeruk dulu. Biar segar.
lalu kita aduk. Kucing sayang. Anjus. Biar kelihatan. Ini Bunda pesan tekwan. Ya, kita cobain ya. Kita ke belakang. Ayahku suara saudara. Mantap pedasnya. Enak nih. Jangan dimatiin dulu. Enak. Seger. Ini kafe yang bilang punya mana? Kita matiin. Matiin. Pesen mie ayam, makanan wajib kakak. Pesen mie ayam pangsit. Di mana-mana, makanan wajib kakak adalah mie ayam pangsit. Ada yang suka pempek. Pempeknya enak gak, Dek? Enak banget. Yang terambil. Ayah pesen tekwan. Ayah kenapa keringetan? Enak. Dari tadi minum es krim terus, tambah-tambah terus ya. Ini kita perjalanan ke dari Palembang ke Jambi, lewat jalan pintas, ada perkebunan banyak di sini kanan kiri. Perkebunan jalan lintas timur Sumatera. Kebun karet nih semakin. Nih karet nih kak, karet sayang. Tuh udah di sayat-sayat, disadap tuh. Setelah 200 meter, belok kanan. Tahu. Palembang masih banyak karetnya. Depan itu kebun karet. Kok mangkoknya untuk sadap kecil-kecil? Nanti diambil sehari-hari. Oh, memang sedikit-sedikit ya? Ya, cuman banyak, cuman kan habis itu kan dijual. Enggak kok, mangkoknya cuma sedikit itu. Sedikit jumlah. Mangkoknya terus kecil? Jauh 9 km. Kalau gede-gede diambil orang, kalau sering dicuri. Terus mudah di ini, gantung. Kalau besar, berat jangkau. Berat tak ya? Nah, ini kebun karet tuh. Banyak ini karet, cuman nih. Di Palembang, Sumatera Selatan masih banyak kebun karet. Enggak, dalam karet ya, tengok. Banyak banget. Tuh kak, kebun karet saya. Kebun karet ini selalu doyong ke arah utara. Kenapa ya? Itu juga masih misteri apakah tertarik oleh kutub utara atau apa? Mengarah. Mengarah, condong gitu loh kak. Agak miring ke utara.